Exposer, kembali lagi bersama saya Rizal Fikri di program Exposiana Expose Indonesia. Kali ini saya sedang berada di salah satu mall di Kota Tangerang, lebih tepatnya Grand Serpong Mall. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bermain paintball. Nah, paintball ini lagi ngehits banget di zaman sekarang. So, tempat ini rekomend banget buat kalian Exposer yang merasa ngehits dan suka olahraga ekstrim. Makanya ikutin saya terus yuk. Informasi nih ya, permainan paintball di tempat ini tuh murah loh. Pas banget nih di kantong mahasiswa seperti saya. Harga paket peluru yang dijual berbeda-beda, mulai dari 35.000 bisa dapat 40 peluru Exposer. Sebelum memulai permainan paintball ini, kita harus mendaftarkan diri dulu nih Exposer. Oke Exposer, sekarang saya udah siap nih mau main paintball. Tapi sebelum mulai permainan, kita harus dilengkapi peralatan bermain dulu nih. Seperti baju army, goggle atau masker wajah, dan topi pengaman. Setelah ini, saya siap deh buat bermain paintball. Let's go! Jadi yang pertama, saya minta nanti dalam keadaan apapun, goggle helmnya jangan dibuka selama permainan berlangsung. Jangan sampai dibuka walaupun panas. Kita harus perhatikan juga cara menembaknya harus dari jarak jauh agar tidak terlalu membahayakan lawan main kita. Sebelum bermain, kita juga harus tahu dulu nih Exposer cara menggunakan pistol dalam permainan ini. Jangan lupa dibuka kunci pistolnya yang ada tombol kecil di sebelah kanan. Oke, Exposer, sekarang saya sudah bersama Bapak Abu Karla selaku penanggung jawab sekaligus instruktur dari permainan paintball yang tadi sudah kita mainkan. Kita mau nanya-nanya dulu nih buat Bapak Karla. Pak, sejak kapan sih Pak wahana permainan paintball ini dibuka gitu di sini? Kita buka mulai tanggal 22 Februari kemarin. 22 Februari kemarin. Terus sekarang kan yang kita tahu nih Pak, biasanya permainan paintball itu di luar gitu, outdoor gitu ya, kayak wahana hutan luas gitu. Kok kenapa berinisiatif membangun arena paintball yang indoor gitu Pak? Ya kalau indoor kan nggak kehujanan. Oh gitu. Kalau gitu aja Pak, simple ya. Kalau indoor nggak kehujanan. Kemungkinan antusias orang main ya di indoor kan antusiasnya agak besar. Ya, lebih menarik lah Pak ya. Akhirnya permainan paintball kita selesai nih. Oke deh, ikutin terus saya ya. Tetap di Exposiana, Expose Indonesia.